saya akan coba ini pasangkan dengan Joran. Joran yang favorit saya ini. Itu yang lagi in-innya ya, ini lagi musim banget ini Joran Travel Route ya. Dan kami kasih juga punya Travel Route, bukan kaleng-kaleng kan. Kita coba pasangkan dengan Joran jangan real ini maksudnya ya. Jorannya Travel Route Bedcasting 664 20 LB. Warnanya cakep banget Lik ya. Tuh. Warnanya cocok sekali ya. Warnanya sama-sama ada gol-golnya pastinya, ada emas-emasnya. Aduh, aduh, aduh. Gagah pol. Luar biasa. Ini nama Kak Jorannya ini kami kasih Touring. Turu miring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi berjumpa dengan saya Fajri di SMK Channel Ghost Trike. Nah, salam sejahtera juga untuk seluruh rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika Merdeka. Oke lah kalau begitu. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Walaupun kita tetap puasa, itu semangat itu tidak boleh kendor ya. Oke lah kalau begitu. Nah, langsung aja, tidak usah banyak cincong, langsung aja ke topik inti pembahasannya. Oke lah kalau begitu. Di depan saya sudah ada reel lagi. Nah, tapi baru sih, bukan lagi-lagi ya. Reel dari, kalau ini tim Kamikaze Extreme Cash. Nah, kalian pasti pernah dengar kan tim Kamikaze Extreme Cash. Nah, itu sekitar waktu 2018 itu sempat booming sekali, sempat terkenal sekali ya. Karena kehalusannya, kekuatannya. Nah, kali ini Extreme Cash mengeluarkan di tahun 2022, yaitu terbaru pastinya ini reel Kamikaze Extreme Cash ya. Oke, kita langsung aja buka ya. Karena tidak ada Extreme Cash generasi yang lalu, kita langsung saja kita buka generasi yang pertama ya. Generasi pertama, terbaru maksudnya Alik ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Aduh, atasnya lebay banget sih. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Silo. Oh, silo. Karena tuh, kalian bisa lihat warnanya itu sangat mengkilap sekali. Glossy banget. Jadi glowing ya. Kayak bedak kayak cabai-cabian. Oke lah, kalau gitu. Kita cicip dulu ya. Kita bahasanya dicicip dulu ya. Kita coba puter. Aduh, halusnya Lik. Serius, ini kayak nggak berasa muter reel. Ini, aduh, Sen. Ini kalau ditiup aja langsung muter Lik pastinya. Ini halus banget Lik, saya nggak bohong. Demi Allah, kayak halusnya pol. Tuh kan, luar biasa. Nah, kita langsung aja bahas satu persatu dari keunggulan fitur dari Extreme Cash ini pastinya Alik ya. Untuk dari body ya, dia sudah menggunakan cat berwarna hitam glossy mengkilap melingkinclong ya. Dan luar biasa banget Lik. Pastinya ini dia mengkinclong banget. Nganti silo Lik, lihat saya tuh sampai silo. Ini kalau orang lihat ini, wah Extreme Cash ini pasti nggak ada duanya, nggak ada KW-nya pokoknya ini. Satu-satunya di Indonesia ya. Dan kita yang paling penting nih, kalau reel mahal itu nih, kita putar aja bearingnya. Muternya kenceng banget Lik ya. Tuh, orang mandeg-mandeg ya. Nggak berhenti-berhenti itu kan. Ini karena bearingnya tuh bearing Jepang Lik, bukan bearing abal-abal. Karena tim Kamikaze Extreme Cash ini mengeluarkan di tahun 2022 ya. Lambene bodol. Nah, itu pastinya diperbaiki dan dibaguskan lagi segala isinya, pokoknya semuanya dibaguskan lagi ya. Nah, untuk handle dia ada karbon-karbonnya di sini Lik ya. Dan pastinya dragnya itu kenceng banget, saya nggak bohong Lik. Ini coba ada kalau ada tabung gas yang warna biru, saya angkat soalnya, soalnya apa? Nggak ada sih, jadinya saya nggak akan angkat ini Lik ya. Ini kenceng banget dragnya, saya nggak bohong. Ya. Langsung aja kita baca fiturnya ya. Nah, tim Kamikaze Extreme Cash ini dia memiliki 11 plus 1 bearing. Nah,
smooth operation steel ball bearing pastinya, satu roller bearing Provides. Nah, itu dia artinya apa ya? Kalian mau tahu nanti saya kalian zoom dari sini ya. High strength aluminium body. Oh, pantesan nih. Saya pegang itu sangat dingin ternyata aluminium body ya. Luar biasa. Kayaknya dulu belum aluminium body lik ya. Graphite seed plate, CNC mesin aluminium spool, strength without adding excess weight. Apa itulah ya. Precision mesin brass gear for extends gear life. Nah, itu dia ya. High tensile brass pinion gear, compact pin handle and profit more ergonomic design. Nah, desain ini handle-nya maksudnya bagus, apik. Nah, itu artinya seperti itu ya. Aluminium handle knob, magnetic control back system ya. Nah, secara membukanya, nih kalian bisa lihat di bawah ini ada sentil-sentilan seperti ini ya. Setahu saya sebelum real merek lain itu sudah ada sentil semin ini, kami kasih sudah bikin duluan ya. Setahu saya, tapi nggak tahu kalau saya salah ya. Setahu saya kami kasih ada duluan ya. Kita tekan ke sini, kita putar. Nah, kalian bisa langsung lihat sistem magnetiknya, sistem brake sistemnya ya di tim kami kasih Extreme Cast ini. Oke, magnetic system pastinya ini ya, luar biasa. Nah, untuk spek dari reel ini sendiri, dia memiliki gear ratio 7. Satu putaran handle, 7 putaran spool. Itu sangat cukup sekali untuk mancing teman yang suka main slider yang kenceng-kenceng. Ini cocok ya. Ini sangat minimal sekali untuk rasio 7 ya. Nah, untuk retrieve per return, apa ini? Reel weight ini beratnya, karena ini aluminium body ya, beratnya jadi 230 gram. Untuk reel yang BC seperti ini, dengan drag yang luar biasa ya, 230 gram itu enteng banget. Enteng sekali ya reel ini ya. Untuk dragnya, kalian pasti tercengang ini, dragnya gede sekali, lik, luar biasa gede, strong banget. Kayak tukang fitness ya, kuat. Kuat matangganya aku kan. Oke, dragnya ini 9 kg atau setara 20 lb, 20 pounds. Ya, saya bahasanya gaul banget ya, lambilnya makanya jangan gurung butin ya. Nah, ini dia, 20 lips ya, kita katakanlah 20 lips atau 9 kilo di reel Extreme Cast ini. Sudah halus, bodinya mulus, kinclong, klimis, aduh, kuat maning. Tunggu apa lagi? Halo, ayo kalian lah, belilah, ayo. Mumpung stoknya juga masih ready, sebelum kehabisan pastinya. Nah, untuk PE ya, untuk PE 0,32 itu bisa 100 meter. Berarti ini kapasitasnya lumayan oke ya. Lumayan dalam juga ini. Karena 0,32, PE 0,32 itu sangat gede sekali, itu bisa PE 2, PE enggak. PE 3,5 itu kalau PE 0,32 ya. Jadi rata-rata kalau mod broadcasting itu PE 2 juga sudah cukup ya. 2 sudah kuat banget ya. Nah, ini design engineered in Japan. Nah, kan pantesan ini reel kok semakin halus kesininya ya, Lik ya. Ternyata ini engineered in Japan pastinya nih, luar biasa, bearing Japan ya. Luar biasa. Terus di sini ada apa? Start drag-nya sudah menggunakan ada clicker-nya ya, Lik ya, pastinya ya. Tensinya belum ada clicker, terus dia belum ada clicker line out-nya juga belum ada. Tapi sudah cukup lah untuk harganya, karena harganya itu masih di bawah 1 jutaan. Itu sangat murah sekali menurut saya dibandingkan, dikomparkan dengan merek-merek lain ini, berani adu ya. Berani adu pastinya. Berani adu banteng ya. Oke lah kalau begitu. Sudah saya jabarkan semua ya, Lik ya. Sudah saya jelaskan satu persatu kelebihan dan keunggulan dari reel BC tim kami kasih Extreme Cast ini. Desain dari pokoknya semuanya. Kali ini saya tidak akan bongkar karena saya itu nggak bawa obeng, jadinya saya nggak bongkar reel ini. Kalau kalian setuju, next video saya akan bongkar reel ini ya, Lik ya. Saya akan coba ini pasangan dengan joran yang favorit saya ini. Itu yang lagi in-innya ya, ini lagi musim banget ini, joran travel route ya. Dan kami kasih juga punya travel route, bukan kaleng-kaleng kan. Kita coba pasangkan dengan joran, jangan reel ini maksudnya, Lik ya. Jorannya travel route bedcasting 664 20 lb. Warnanya cakep banget, Lik ya. Tuh,
warnanya cocok sekali ya, warnanya sama-sama ada gol-golnya, pastinya ada emas-emasnya. Aduh, gagah pol, luar biasa. Ini nama kak joranya ini kami kasih Touring, turu miring. Bukan, Touring itu naik motor Touring, ya kan mestinya. Terserah lah, pokoknya artinya apa. Pokoknya kami kasih Touring, dibawa tur kemana-mana, dibawa turu miring juga bisa. Oke lah kalau begitu, ini ada 4 section ya. Kita nggak bakal coba, ini saya ingin mencocokkan aja karena ini cocok sekali, oke? Jadi kalian kalau mau beli reel ini, bisa beli joran ini ya. Mantap ini, luar biasa, oke? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Tunggu kepat ditabur santan, menawi lepat nyuwun pangapunten ya. Saya Fajri, SMK Channel Go Strike.